Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bang Jack. Dimanapun sahabat Bang Jack berada, kembali lagi di channel saya, Bang Jack 93. Sahabat Bang Jack, saat ini saya sedang berada di Stadion Citarum, dan video kali ini saya akan mereview atau melihat-lihat secara langsung Stadion Citarum yang merupakan kebanggaan warga Kota Semarang karena menjadi home base dari PSIS Semarang. Seperti apa videonya? Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Kita mulai dari tribun sebelah barat. Ini sudah menggunakan single seat semua ya, teman-teman. Untuk kursinya dapat dilipat seperti ini. Nah, ini ya, teman-teman. Ini saya berada di tribun barat. Ini kebetulan sedang ada pertandingan turnamen, teman-teman. Jadi untuk kondisi stadion ramai penonton. Nah ini ya, Stadion Citarum itu sangat unik karena mempertahankan adanya pohon cemara di tribun utara dan selatannya ya, teman-teman. Dan juga untuk Stadion Citarum ini memiliki fasilitas lampu, jadi digunakan pada malam hari bisa ya, teman-teman. Kemudian untuk rumputnya, Stadion Citarum menggunakan rumput sintetis berstandar FIFA ya, teman-teman. Seperti itu rumputnya, nanti kalau kita bisa masuk, kita masuk seperti apa rumputnya. Nah ini ya, jadi nanti kita review persatu-satu ke masing-masing tribun ya, teman-teman. Untuk saat ini saya sedang berada di tribun sebelah barat. Nah ini untuk keluar masuknya atau gate-nya di tribun sebelah barat. Ini ya, tribun sebelah baratnya seperti ini ya, teman-teman. Ini untuk mayoritas di tribun barat itu menggunakan single seat itu yang berwarna merah ya, teman-teman. Iya, teman-teman. Untuk tribun sisi timur, teman-teman, juga menggunakan single seat. Ini kalau di sisi sebelah timur,
itu untuk tribunnya membentuk huruf PSIS 1932 ya teman-teman, dari berbagai warna, biru, kuning, hijau teman-teman. Itu untuk papan skornya di situ teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, di Stadion Citarum sudah menggunakan single seat. Itu juga lampunya di sisi sebelah timur. Kemudian itu juga di sebelah barat teman-teman. Ini masih di tribun timur teman-teman. Kita lanjut jalan menuju ke tribun selatan. Ini tribun selatan itu unik teman-teman, karena ada ditanam pohon cemara teman-teman. Nah, ini di tribun selatan berwarna kuning hijau. Dan biru, teman-teman. Nah, ini juga semuanya menggunakan single seat. Itu ya. Pohon cemara, ya pohon cemaranya, teman-teman. Ini juga pembatas penonton dan lapangannya. Teman-teman, juga di tribun utara menggunakan single seat dan juga ada pohon cemaranya teman-teman. Ini ramai ya, kebetulan masih ada turnamen sedang berlangsung. Demikian ya video kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa selalu dukung channel saya, klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia.